Ya, terkena luncuran lava, lava panas. Hutan di arah Hulu Boyong ini terbakar. Ya, ini terlihat ada api yang membakar hutan di sekitar Hulu Boyong. Ya, ini ada dari sisi sebelah timur menuju ke Hulu Boyong. Oh, ini ya, materialnya meluncur kencang sekali nih. Ke arah Hulu Boyong masih memerah. Dia masuk dalam hutan ini ya, materialnya nih. Nah, ini masuk ke dalam hutan. Ini apa yang kebakar ini ya? Oh iya, ini hutannya kebakar ini saudaraku. Iya, hutannya terbakar, terlihat ada api ini. Iya. Terkena luncuran lava, lava panas. Hutan di arah Hulu Boyong ini terbakar. Ya, ini terlihat ada api yang membakar hutan di sekitar Hulu Boyong. Ya, ini ya, hutan yang terbakar terkena lontaran lava dari kubah lava Baradaya. Ya, saat ini pukul 05 lebih 24 WIB. Ya, vegetasi Merapi terbakar terkena lontaran material panas ya. Ya, mohon maaf goyang-goyang karena anginnya kencang ini ya. Ini ya, hutan yang terbakar terkena lontaran material panas dari kubah lava Baradaya. Ya, saya berada di tebing Kali Boyong, timur Bukit Turgo, masih komplek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Hari ini Senin 2 Oktober 2023.
Ya, sekali lagi ini adalah vegetasi Merapi yang terbakar terkena lontaran material panas ya, material lava. Ya ini ya, masih terlihat apinya yang membakar ini vegetasi arah hulu Boyong. Ya, jarak saya lumayan jauh ya dari saya mengabadikan ini, namun terlihat jelas sekali api membakar vegetasi Merapi atau hutan Merapi di arah hulu Kali Boyong. Nah, ini suara kera ekor panjang ya di belakang saya. Titik api yang membakar hutan di sisi selatan Gunung Merapi. Ya, tadi memang cukup gede ya guguran ya dari kupah lava sisi barat daya mengarah ke hulu Kali Boyong ya. Dan kita masih menyaksikan ya kobaran api yang membakar hutan di sisi selatan ini. Ya, agak goyang ya, karena cukup jauh jarak saya memantau ini. Ya, dari titik api yang terbakar ini jarak saya sekitar 5 kilo ya. Jadi visualnya agak goyang-goyang dan tidak fokus ya, namun masih terpantau api masih berkobar yang membakar hutan di arah hulu Kali Boyong. Area yang terbakar ya, area hutan yang terbakar ada dua titik ya. Yo, masih terlihat ya, samar-samar ada api masih membakar hutan. Ini yang di sisi atasnya, ada dua titik api yang hutan terbakar ya akibat dari lontaran material erupsi ya. Nah, ini masih terlihat kobaran api. Yang di atas ini kayaknya besar ini ya. Saudaraku, kembali terlihat ada guguran lagi. Kali ini mengarah ke Kali Kerasak.
kita lihat lagi api yang membakar hutan di arah hulu Kali Boyong. Ditemani ini yang menemani saya ini ya. Itu ada kera ekor panjang bawa anaknya. Tuh yang menemani saya deh di sini nih. Nah, itu bawa anaknya itu kah demen itu ya, kedinginan. Nah, itu anaknya. Kembali ada luncuran lava masih menuju ke hulu Kali Boyong ya. Kecil ya. Ini yang membakar tadi ya sudah mulai padam ya. Sudah mulai padam, tinggal kelihatan asapnya saja. Masih ada titik api, terlihatnya hanya asap ya. Mudah-mudahan tidak meluas. Ya, lokasi hutan yang terbakar ya, masih terlihat ada asapnya.
pada masih ada apinya ya, masih belum padam ini, asapnya terus keluar. Ya, vegetasi yang terbakar tadi terkena lontaran lava dari kubah lava Baradaya. Ya, belum padam tampaknya ya. Nah, ini asapnya malah tambah. Ya. Nah, ini areal vegetasi yang terbakar, saudaraku. Akibat dari lontaran material lava, lava panas yang keluar dari kubah lava Baradaya. Kembali terlihat ada luncuran lava. Ya, untuk hutan yang terbakar ini tampaknya sudah padam ya, tidak terlihat ada kobaran api di titik ini. Ya, lokasi penambangan pasir Merapi Kali Boyong ini sudah ada dua truk ya pengangkut material. Di lokasi penambangan tradisional Kali Boyong. Kembali arah Boyong, ya, ada luncuran lava menuju ke hulu Kali Boyong.
Saya bersama dengan Pak. Siapa ini, Pak? Pak Budi, saya. Dari mana, Pak? Saya asli Surabaya, kebetulan lagi tugas di Jogja. Gimana melihat tadi Merapi? Menakjubkan, ya. Dan betul-betul bisa membahayakan kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak jaga. Tetapi bagi kita ini sesuatu yang setiap hari kita lihat selalu berbeda. Ya, selalu berbeda, Pak. Selalu berbeda. Tiap hari ke sini pasti sesuatu yang kita lihat pasti berbeda. Pak, itu ada guguran, Pak, yang mengarah ke Boyong, Pak? Ya, tuh, Pak, ya. Tuh. Nah. Jadi setiap hari selalu berbeda ya, Pak, ya? Setiap hari selalu berbeda. Itu yang ini yang menjadi keunikan dari Gunung Merapi ya, Pak, ya? Merapi. Baik itu lava yang turun, kemudian bakarnya, apalagi kalau malam akan nambah. Iya, ada lava pijar. Ya, tadi sempat terbakar tadi hutannya yang di arah Hulu Boyong tadi, Pak. Karena tadi ada luncuran lava lumayan gede ya. Jadi pagi ini saya bersama dengan Pak Budi ya. Kelahiran Jogja, namun tinggal di Surabaya, Pak, ya? Ya, betul. Jadi setiap hari Merapi ini selalu berbeda. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya satu, ya, cuaca pasti akan mempengaruhi, kadang terlihat, kadang tidak. Jadi, ya. Kedua, guguran. Gugurannya selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah, ya? Posisi berubah, panjangnya juga berubah. Ya. Tadi sempat membakar hutan itu, lagi. Hutan juga, jadi sesuatu yang tetap waspada ya, Pak, ya? Tetap waspada, tetapi tidak perlu kita harus terlalu khawatir ya. Artinya selama kita selalu mengikuti arahan, ya, rasanya tidak ada apa-apa. Jadi selalu mengikuti arahan, insya Allah aman ya, Pak, ya? Oke, Pak Budi, mudah-mudahan ya. Gunung Merapinya, Mbah Merapinya tetap aman, Pak. Aman, ya. Ya, Pak Budi, kembali ada luncuran menuju ke Boyong, Pak Budi. Kencang loh, Pak Budi, ini. Kencang dan cukup jauh. Cukup jauh ya. Ya, pagi ini memang cukup sering ya. Susul menyusul gugurannya. Oh, sampai bawah ini.